ada nggak cheat buat manggil bot gitu biar gila banyak gitu? Bisa. Hai hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Filoid. Jadi di video kali ini aku akan bermain PUBG Mobile, tapi sekarang aku ada guestarnya nih bersama para cheater-cheater dari Indonesia. Hai. Halo. Biasa aja lah. Jadi aku ya, bersama Om Digi Pro. Hai. Halo. Halo, dia Om ini baik banget loh sama aku loh. Kenapa? Karena konten dia tuh adsense aku jadi banyak gitu. Terima kasih Om Digi Pro. Iya. Dan ada cita-cita lainnya, ada Ketua Noril. Hai. Hai, Kak. Aduh, Kak lagi. Aduh. Dan si Om Alis Tebal. Hai. Udah, santai. Oke, sekarang kita belum satu squad ini. Ayo kita satu squad dulu lah. Nah, request to join. Nah, cakep. Gila skinnya, boy. Intro dulu dong. Iya. Siap. Oh iya, ada gay-gaynya dulu ya. Aku gak ada, Chan. Aku gini-gini aja lah, Chan. Tangan aja lah. Mana nih satu lagi nih kawan. Nah, oke, sudah terkumpul ya trio senior cheater. Tapi kali ini kalian jangan pakai cheat dulu. Aku pengen tes skill asli kalian nih, guys. Boleh. Lagi enggak pakai cheat kan? Enggak. Apa aktifin dulu. Woi, jangan dulu, Bang. Enggak, serius sumpah enggak. Boleh sih pakai cheat, cuman lagi pakai ID cloningan sih, enggak apa-apa sih. Ya, enggak pakai. Oh, enggak. Belum. Oke, ini pakai skill murni dulu ya. Kita bakal mabar sama Abang Digi Pra. Oh, namanya bukan Digi Pra lagi, ada swipe-swipe-nya ini. Exinchan dan cacing bunga dong. Oke, langsung aja kita start. Let's go. Ya. Mereka ini udah umur berapa, Om? Nah, kalau Sinchan kuliah. Oh, terus? Kalau si cacing kerja ya? Cacing, kalau saya udah kadaluarsa. Anaknya udah 10 ya, Bang? Anaknya udah sekolah tuh. Oh, alhamdulillah. Berarti cocok ya dipanggil Om ya? Om Dikir. Apa? Ya boleh, panggil Om boleh. Siap, Om. Om. Iya. Istrinya nggak marah apa? Oh, Om main game gitu nggak marah istrinya? Enggak lah, daripada Omnya apa keluar ngopi atau gimana kan mending main rumah, main game. Nah, betul tuh. Daripada ke klub malam menjedak-jeduk ya. Nah. Kita barbar, Bang. Siap. Mau di mana? Vila. Gitu dong. Oke, dapat UMP. Enggak sih. Suara in game-nya kok jadi kecil ya? Setting Abang, setting. Udah. Masuk. Suara gara-gara Discord. Oh iya. Abang video lagi pakai device apa ini? iPhone. Oh, iPhone. Oke, okay, kalau iPhone kamu kincit lah ya. Enggak mungkin. Iya. Balik mobil. Mana? Arah? Udah air parah tuh. Di arah 125 tadi. Kecil lomba. Enggak lihat. Bentar, belum punya face. Cari face dulu. Oke. Okay. Ya, Om. Baiklah, Om. Siap. Ini. Om, ampun, Om. Om, jangan, ya, Om. Siap. Ya, Om. Ampun, Om. Jangan, Om. Om. Chan, Chan, bensin, Chan. Mau bensin gak, Chan? Suaraku gajau. Weh, kaget ada bot. Ya ampun, jelupa. Kaget. Iku katanya suaranya ada, Kak. Ada. Weh, sopo iku. Dia ada kena lo. Aduh. Abang. Tunggu, Bang. Tolong. Tidak. Jangan mati dulu, Bang. I'm coming, baby. Aduh, I'm udah Jonas mati kan gak lucu. Jangan sabar, Bang. Jangan mati dulu, Bang. Masan. Oh no. Oh, nih. Ramai sekali. Oh, tidak. Abang. Top sekali, Sinchan. Oh, sudah, Om.
Om, ada sip lagi Om. Oh tidak Om. Banyak anjir. Kok kayak ada suara apa? Suara orang healing ya? Itu dia, dia kena bom. Aku terkena. Oh, itu di belakang ada dua orang Om. Om lagi. Bang ada dua orang. Satu lagi Bang. Tenang. Sini. Gini Bang. Om. Ya, jagain dulu Chan. Pegang aku Om. Jangan sampai Tuan Putri kita ini. Ya, kita mengawal Tuan Putri. Siap. Oh, itu dua orang yang mati. Terus mana gak ada healing ya? Aku gak bisa dengar step, sumpah. Gak bisa sama sekali ini step. Om, ada gak sih Om cheat anti red zone gitu? Ada gak sih Om? Gak ada. Ini yang paling ditakuti cheater ini. Masa sih? Red zone? Mitos loh. Takut tuh. Mana deh. Langsung ngumpet dalam rumah. Berarti kalau cheater itu emang bener-bener gak bisa melawan hukum red zone ya? Bener-bener alam sekali ya red zone. Oke. Jadi kelemahan cheater itu adalah red zone. Oke, sekarang gue tahu. Red zone. Kok ada suara step? Ada suara bot. Step Bang? Oh iya tuh bot tuh. Bang ada gak cheat buat manggil bot gitu biar kila banyak gitu? Bisa. Bisa. Oh iya ngapain manggil bot ya, manusia asli aja di kill. Iya ngapain ya, pinter kali Sarfilet ini. San, cheater Chan lewat tembok. Oh nggak ada yang mati. Oh gitu ya, kalau cheat tembok itu namanya cheat apa Bang, kalau cheat tembok itu? Apa? Iya kan kelihatan dari yang lain nonton cheat nembak tembok. Padahal kan kami di atas kepalanya. Kami udah ngelampauin tembok ini senjatanya. Jadi kalau misalkan cheat itu nembus gitu ding. Misalkan aku di sini. Apa? Mana? Iya. Kan misalnya Viloy di depan sini, aku di sini. Nah, aku di sini. Ini kena Viloy nih, kena nih. Bukan tembus sih. Senjatanya tuh di atas temboknya. Naik senjatanya. Tapi kok bisa enggak? Kalau misalkan di atas senjatanya terus kok bisa kena aku sih? Kan berarti pelurunya ke atas dong. Enggak lah, senjatanya tuh di atas tembok ini ngarah ke Viloy gitu. Tetap. Jadi seolah-olah tuh aku kayak di atas ini nembaknya. Di atas berarti, tembok ini. Berarti kalau yang tembus tembok itu salah ya, lebih ke maksudnya ditinggiin gitu pakai tangan atau gimana enggak ngerti. Salah. Terus sama Sarah kalau misalnya berdiri di sini nih. Sarah di tembok sini nih. Coba berdiri sini di pinggir tembok. Nih, aku tembak sini kena Sarah nih. Sampingnya kena nih. Ini kena. Padahal kan enggak kelihatan Sarahnya kan? Kalau normal kan enggak kena. Tuh. Kena. Oke. Kali di bom juga kena ini. Enggak. Dibakar lo. Kampret. Jadi namanya cheat apa wall hack itu ada tapi kah? Tembus dinding kan itu. Jadi wall hack kan ngelihat doang. Lihat. Terus kalau yang tembus-tembus itu tembus batu, tembus itu ini. Efeknya doang, efek-efek dari tembakan, percikannya itu magic bulletnya. Oke. Hack itu cuma buat ngelihat. Iya, buat ngelihat doang. Kalau yang kena itu berarti jatuhnya nama cheat apa? Magic bullet. Oke, magic bullet guys, itu jenis cheatnya. Terus ada cheat apa lagi? Headshot juga gitu, ada efek magicnya juga, ada efek. Magic bullets, oke, bullets itu peluru, magic itu magic. Ya. Nah, coba tanya sama Shinchan, coba suruh Shinchan bilang magic bullet. Magic bullet. Gak mungkin. Dulu tuh setiap turun di pesawat tuh kami selalu ngebacot kan. Magic bullet, oil hack kata si Chan. Kan ada fitur black sky kan? Black sky. Kalau black sky itu si Chan bilang black sky itu langitnya jadi hitam. Tapi si Chan nyebutnya black ski gitu ya. Black ski. Ya, kan bahasa Inggris ini, Inggris British. Oh, British gitu. Ini kali empat. Iya. Oh, makasih. Makasih Om. Oke, kita cari musuh lah ya. Santai. Bang, kalau wall hack itu bisa enggak sih lihat musuh dalam smoke? Bisa lah. Bisa ya. Bisa percuma lah di smoke.
di lubang semut pun bisa. Tapi kalau zaman season 2 itu memang tembus, bisa tembus tembok. Oh, iya tuh season 2 tuh benar-benar. Zamannya cheat juga. Berarti kok Wahek bisa lihat isi ini enggak? Drop enggak? Apa? Bisa lihat isi drop enggak? Oh, siapa tahu. Enggak bisa. Oh gitu ya, wallhack. Aku sering banget dengar katanya pro player itu sering pakai wallhack gitu. Aku kira tuh wallhack. Aku kira wallhack itu tuh kayak apa? Tembus dinding itu nembak. Aku kira. Itu cuma buat lihat musuh doang ya. Berarti itu keben enggak sih kayak gitu, cheat kayak gitu? Kalau cuma lihat tembus doang kayaknya itu paling aman itu. Itu enggak. Oh, paling aman ya wallhack ya. Waduh, parah juga sih. Oke. Tapi kan nggak ketahuan kalau misalkan kita pakai wallhack gitu, soalnya kan nggak mencurigakan gitu kan. Lebih kata, wih pro banget nih orang, kok tahu posisi gue gitu. Nah kayak gini nih, tuh. Weh, di belakang. Aduh, kena koi, sakit kali. Mana dia? Itu di lurusan, itu tuh. 355 bang, aku sekarat bang. Oh, bang, itu pacitor kan bang. Tar. Kan. Sabar. Boleh nunggu. Dia mau ngeras. Sabar. Aduh. Gila diras jago. Oke, kita rata ya.